Dia adalah ayahku yang membesarkanku seorang diri. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Ayah memang banyak diamnya, namun ayah selalu memberiku kenyamanan. Seluruh hidupnya dia korbankan untukku. Banting tulang untuk memenuhi segala keinginanku. Dia adalah ayahku. Ayah yang hebat yang dikirim Tuhan untukku. Dia tiada banding. Namun, kadang aku marah dengan ayah. Karena ayah selalu mementingkan keinginan anaknya hingga tidak memikirkan dirinya sendiri. Kamu kelihatan sedih, kenapa, Nay? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Terus kenapa kalau kamu kelihatan sedih? Saya enggak usah kuliah aja deh, Pak. Saya cuma jadi beban buat Bapak. Bapak kerja tiap hari cuma buat nyokolahin Naya, kan, Pak? Bapak capek, kan, Pak? Saya enggak usah kuliah aja deh, Pak. Saya bantuin Bapak aja cari kerja, Pak. Nah, kamu itu harapan Bapak. Dulu yang cita-cita pengen jadi guru siapa? Ayah, nanti kalau udah gede pengen jadi apa? Saya kalau udah gede mau jadi guru, Pak. Beneran ya? Janji. Ayah, terima kasih tidak pernah menuntutku hal-hal yang aku tidak bisa. Terima kasih telah menjadi sosok laki-laki sempurna yang pernah aku kenal. Maaf jika aku masih mengecewakan ayah. Tapi aku sedang mengusahakan semuanya kok, ya. Suatu saat pasti aku bisa membuat ayah bangga. That's all.